warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Banati at-talibat al-fasl al-awwal. Nastamir fi darsil fiqh fil mawdu' sujud sahwi. Ya, insyaallah hari ini dua mawdu', sujud sahwi, kemudian sujud tilawah dan sujud syukur. Ya. Baik. Sujud sahwi. Ya, kita sudah pernah bahas juga sujud sahwi ini. Sujud sahwi ialah sujud karena lupa di dalam salat, ya. Sahwi dari kata sahayasuhu, itu maknanya adalah lupa atau lalai, ya. Cara mengerjakannya sebagaimana sujud yang biasa, ya. Jadi juga dengan takbir. Takbirnya itu bukan takbiratul ihram, ya, bukan angkat tangan, tapi Allahu Akbar, mengucapkan takbir itu. Dan duduk antara dua sujud. Jadi sujud sahwi itu dua kali, ya. Allahu Akbar sujud, kemudian bangun, Allahu Akbar. Ya, membaca apa? Bacaan di antara dua sujud, ya. Kemudian sujud lagi, sujud sahwi. Ya, Allahu Akbar. Selesai, Allahu Akbar. Baru salam. Assalamualaikum. Itu. Sujud sahwi dilaksanakan selepas tahiyat akhir, ya, selepas tasyahud akhir, sebelum salam. Bacaannya apa? Bacaannya subhana man la yanamu wa la yashu. Subhana man la yanamu wa la yashu dibaca 3 kali dalam sujud. Subhana man la yanamu wa la yashu, subhana man la yanamu wa la yashu. Ya. Maha suci Allah yang tidak pernah tidur dan tidak pernah lupa. Oke, waktu mengerjakannya sudah tahiyat akhir, ya. Sudah tahiyat akhir sebelum salam. Apabila dalam sholat melakukan hal-hal sebagai berikut, ya. Bila kita kena sujud sahwi, apabila ini. Satu, jika sekiranya salah satu rukun yang kelupaan belum dikerjakan, maka jika teringat sebelum mengerjakan rukun seperti itu pada rakaat berikutnya, wajiblah kembali pada rukun yang ketinggalan itu dan terus menyempurnakan sholatnya dan sebelum salam sunat sujud sahwi. Kalau ada rukun yang tertinggal, ya, misalkan berdiri, ya, belum ruku, belum iktidal, lalu lepas bacaan surat-surat Al-Qur'an, ya, kemudian langsung sujud. Nah, itu kan belum ruku, belum iktidal, kan? Nah, itu langsung sujud, ya. Sujud, lepas itu bangun dari sujud, bangkit dari sujud, teringat, oh ya, saya tadi belum ruku, ya, lupa. Nah, itu dia kena segera ruku, ya. Nah, langsung kena ruku, iktidal, lalu baru melanjutkan sholat sebagaimana biasa. Itu, ya. Nah, nanti di akhir sebelum salam dia kena sujud sahwi, ya. Lepas itu yang kedua, apabila teringat akan rukun yang kelupaan setelah mengerjakan rukun yang serupa itu pada rakaat sesudahnya, maka rakaat yang sudahnya itulah sebagai ganti yang ketinggalan, sedang segala pekerjaan dalam rakaat yang salah tadi harus dianggap seperti tidak ada. Kemudian terus sujud menyempurnakan sholat dan sebelum salam sunat sujud sahwi, ya. Nah, jadi apabila juga kita tadi belum ruku dengan iktidal, tapi kita ingatnya masa rakaat kedua, ya. Tadi rakaat pertama lepas membaca qul huwallahu ahad, nah, langsung sujud, ya. Langsung sujud, kemudian bangun rakaat kedua, masa rakaat kedua lepas membaca surat An-Nas, misalkan lepas membaca surat An-Nas dia ingat, tadi nampaknya rakaat pertama saya belum ruku lagi, saya tak ruku. Ya, so dia kena ruku lepas itu iktidal, dan itu rakaat yang kedua itu dianggap sebagai rakaat pertama, dan rakaat yang pertama tadi rusak, sudah tidak dianggap sah, ya. Nah, jadi rakaat kedua ini menggantikan rakaat pertama itu. Tiga, jika sekiranya kelupaan atau ketinggalan salah satu daripada sunat ab'ad, maka jika segera ingat tidak usah kembali pada sunah yang ketinggalan itu, tapi sebelum salam sunah sujud sahwi. Nah, kalau tertinggal sunah-sunah abad, sunah abad itu apa saja, itu kita sudah bahas dalam yang sholat, tata cara sholat, ya. Nah, sunah abad yaitu tasyahud awal, ya. Tasyahud awal yang rokaat kedua itu, tasyahud awal. Duduk,
dalam tasyahud awal, ya. So tasyahud awal tadi bacaannya, duduk dalam tasyahud awal, nah itu gerakannya. Membaca solawat dalam tasyahud awal, ya, membaca solawat kepada keluarga Nabi di waktu duduk penghabisan, ya, yang ayat akhir yang kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim itu. Membaca doa kunut, ya, pada surat subuh itu juga sunnah abad. Dan baca witir pada baca kunut pada surat witir. Nah, kalau itu lupa, maka disunahkanlah sujud sahwi. Oke, disunahkan sujud sahwi sebelum salam. Keempat, apabila seseorang lupa akan bilangan rakaatnya yang telah dikerjakan. Jika dia lupa, kita lupa. Kita tadi ini sudah 3 kah? Ini rakaat kedua kah rakaat ketiga? Ya, terlupa. Maka kita yang kita yakini adalah rakaat yang sedikit, itu rakaat kedua. Ya. Ini 2 rakaat ke 3 rakaat ya? Oh, kita yakini dengan yang sedikit, yang 2 rakaat, ya. Nah, lepas itu terakhir sebelum salam kita kena sujud sahwi. So, nomor 5, jika sekiranya orang sudah salam, tapi teringat atau ada orang yang mengingatkan bahwa sholatnya kurang, ya, ada orang yang memperhatikan, ya, ada kawan perhatikan, kamu tadi sholatnya kurang satu, kurang satu rakaat, cuma 3 tadi, iya kah? Maka hendaknya ia kembali sholat langsung, Allahu Akbar, menambah rakaat yang kekurangan tadi itu, ya. Kembali sholat menambah kekurangan dan sebelum salam sunat sujud sahwi, ya, tidak harus dari awal, dari rakaat pertama tambah saja rakaat yang kurang itu, lalu lepas itu sujud sahwi. So, keenam, apabila seorang telah sholat dan sebelum selesai teringat bahwa sholatnya lebih rakaatnya, maka sunatlah sebelum salam sujud sahwi, ya. Masa-masa tahiyat akhir tuh, duduk tahiyat akhir teringat, saya nampaknya ada 5 rakaat ini, gitu. Atau sholat subuh, saya ada 3 rakaat tadi, gitu. Ya, maka sebelum salam dia kena sujud sahwi. Bacaannya apa? Subhana man la yanamu wala yashu. Itu dihafalkan, ya. Karena manusia itu tempatnya salah dan lupa, ya. Kita seringkali salah, seringkali silap, lupa-lupa, ya. Maka itu kena dihafalkan. So, apabila seorang imam mengerjakan sujud sahwi, maka makmum wajib mengikuti imamnya sujud sahwi meskipun tidak tahu akan sebabnya dan meskipun makmum masih belum akan menyudahi sholatnya, ya. So, kalau ada imam tahu-tahu, ya, tak tahu, kita tak ingat lah, kita sebagai makmum mungkin tak ingat silapnya apa, tapi imam tuh ingat. So, imam tuh sujud sahwi, kita kena sujud sahwi juga, ya. Atau kalaupun kita masbuk, ya, kita masih nak tambah satu rakaat lagi, imam sebelum salam tuh sujud sahwi, so kita ikut juga sujud sahwi, ya. Ya, jadi ada 7 tadi, ya, keadaan-keadaan macam mana sujud sahwi itu. Keterangan, apabila kelupaan ketinggalan salah satu atau lebih dari satu daripada sunat hayat, maka tidak usah kembali mengulangi, tidak perlu sujud sahwi. Kalau yang terlupa adalah sunat hayat, maka tidak perlu sujud sahwi. Tidak perlu sujud sahwi, tidak perlu mengulang dan tidak perlu sujud sahwi, ya. Sunah hayat yang mana? Yang selain sunah abad. Bacaan ruku, bacaan i'tidal, bacaan sujud itu sunah hayat, ya. Kalau terlupa tak payah sujud sahwi. Apabila terjadi beberapa hal yang menyebabkan sunat sujud sahwi, maka sujud sahwinya cukup sekali saja, jadi hanya sujud saja. So, kalau lupanya itu misalkan pertama dia lupa rakaatnya tadi, ya, mungkin dia ada masalah atau dia tak konsentrasi sholat, ya, tak elok lah sepatutnya dia lupa bilang rakaatnya. Tapi setan tuh emang ganggu, kan, mungkin ganggu setan, lupa bilangan rakaat, lepas itu lupa juga sunah abad, ya, lupa duduk tasyahud awal tuh, ya, pada rakaat kedua tuh lupa duduk tasyahud awal. Nah, itu kan ada 2. Nah, so, sujudnya harus 4 kali sudah. 2 kali untuk yang ini, 2 kali untuk yang itu. Tak payah, ya. Saya cukup sujud
sujud satu rangkaian sujud, yaitu dua kali sujud saja ya. Supaya dua untuk yang lupa rakaat, dua yang lupa untuk duduk tasyahud awal. Supaya oke. Nah, itu saja sujud sahwi. Selepas itu adalah sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud tilawah dan sujud syukur ya, sujud tilawah ini bacaannya sama. Kenapa digabungkan sujud tilawah dan sujud syukur? Karena bacaannya adalah sama. Ya, yang dinamakan sujud tilawah ialah sujud yang sunnah dikerjakan ketika bersua dengan ayat sajadah dalam membaca Al-Qur'an. Ya, dalam membaca Al-Qur'an, masa kita membaca Al-Qur'an atau masa membaca Al-Qur'an dalam salat, ya. Nah, ketika menemukan ayat sajadah ini disunahkan untuk sujud tilawah. Oke. Sujud tilawah. Apabila terbaca ayat-ayat sajadah, teruslah sujud sekali dan kembali berdiri meneruskan bacaan. Nih, kalau dalam salat, cara mengerjakan dalam salat. Kalau dalam bacaan salat, ya, so kita menjumpai ayat sajadah, sujud sekali, Allahu Akbar, sujud sekali dan kembali berdiri meneruskan bacaan, ya. Lepas itu meneruskan bacaan dan meneruskan salat. Turun ke sujud dan kembali dari sujud itu dengan takbir, turunnya dengan takbir, ya. Allahu Akbar, sujud. Membaca bacaannya. Sajadah wajhiya alladzi khalaq huwa suwarahu wa saqasamahu wa basarahu min halin wala quwwatin. Ya. Min halin wala quwwatin. Allahu Akbar. Ya. Itu baru kemudian sambung bacaannya. Nah, dalam sujud itu membaca apa? Dalam sujud membaca apa? Yang dibaca adalah sajadah wajhiya alladzi khalaq huwa saqasamahu wa basarahu bi haulihi wa quwwatihi. Sajada wajhiya lilladhi khalaqahu wa saqwa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya. Adapun makmum harus ikut imamnya yang sujud dan tidak boleh sujud sendiri. Kalau makmum dia kena ikut imam, ya. Imam sujud, sujud. Tapi kalau imam tak sujud mungkin lupa ya, tak payah sujud, ya. Adapun makmum harus ikut imam sujud dan tidak boleh sujud sendiri. Juga tidak boleh orang salat dengan sengaja membaca ayat sajadah untuk dapat sujud tilawah. Tidak boleh juga orang salat dengan sengaja membaca ayat sajadah untuk dapat sujud tilawah. Tidak boleh, ya. Jadi saya nak membaca apa tuh yang ada dalam Al-Alaq wasjud waqtarib. Saya nak membaca itu supaya saya nanti sujud tilawah. Itu tidak boleh disengaja. Ya. Kalau di luar sholat macam mana? Mengerjakan sujud di luar sholat. Itu menghadap kiblat. Ya, contohnya misalkan kita membaca Al-Quran, lepas itu kita jumpai ayat sajadah. Ya, menghadap kiblat, takbir dengan niat. Ya. Nama itu sujud tilawah. Lillahi ta'ala. Ya, Allahu Akbar. Tilawah. Sujud hanya sekali. Kemudian duduk. Allahu Akbar. Dan salam. Ya. Nawa itu sujud tilawah lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Sujud. Nah, lepas itu membaca bacaannya sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa saqwa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu kalau bacaan yang lebih panjang, ya. Atau sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqwa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ya, baru pas Allahu Akbar duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun orang yang membaca Al-Quran itu sendiri tidak sujud, maka pendengar pun tidak sunah sujudnya. Kalau ustazah baca ayat sajadah, kemudian ustazah tidak sujud, maka kamu yang mendengarkan tidak patut sujud juga, ya. Nah, ayat-ayat sajadah itu apa saja? Ayat sajadah itu ada Surat Al-A'raf 206. Ini ada 15 ayat. Walahu yasjudun ar-ra'du bil-ghudwi wal-asal wa yaf'aluna ma yu'marun An-Nahl 50 wa yazidahum khushu'an Bani Israel 109 Inna Allah yaf'alu ma yasha Maryam 58 Kharru sujada wa bukiya Al-Hajj 18 dan seterusnya, ya. Ini biasanya kalau dalam Al-Quran ditandai dengan
apa ya, ada tanda dia ya. Biasanya dalam Quran itu ditulis ayat sajadah misalkan, atau dibagi tanda warna, atau dibagi tanda macam bangunan gini, semacam ini ya, ini itu ya, ada baik yang macam itu. Jadi mudahlah ketika kita jumpai, oh ini ayat sajadah, so kita sujud tilawah. Yang paling mudah adalah mungkin yang sering dibaca Al-Alaq ya, wasjud waqtarib. Nah itu. So ba'dah sujud syukur. Sujud syukur adalah sujud yang dikerjakan, sunah dikerjakan ketika mendapat kenikmatan besar yang tidak disangka-sangka atau terlepas dari bahaya. Misalkan dapat peringkat pertama dalam sekolah ya. Dapat peringkat pertama dalam sekolah, dapat beasiswa, boleh ke Al-Azhar free gratis. Bolehlah. Itu sujud syukur ya. Mendapat jodoh, sujud syukur ya. Telah sehabis melahirkan, misalkan melahirkan dengan selamat, sehat, sujud syukur ya. Boleh. Cara mengerjakannya sama dengan sujud tilawah, hanya sujud syukur itu tidak ada dan tidak boleh dikerjakan dalam sholat. Dia sama seperti sujud tilawah, tapi tidak boleh dikerjakan dalam sholat. Itu misalkan lepas bagi apa keputusan pemeriksaan, oh nilai-nilai saya baik-baik ya, nilainya 8888 ya, grade E. Misalkan sujud syukur, Allahu Akbar, sajadah wajhi ya alladzi khalaqahu saqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Itu ya. So next one, orang sakit. Orang yang sakit atau berhalangan yang tidak dapat mengerjakan sholat dengan sempurna, tetap ia berkewajiban mengerjakannya sekadar yang dapat. Ya, kakinya sakit tak boleh berdiri, maka dia boleh sholat dengan duduk. Ya, apalagi di Malaysia ini banyak sekali masjid-masjid, banyak sangat masjid yang menyediakan kursi-kursi untuk orang-orang yang tak sanggup berdiri. Ya, boleh duduk. Ya, untuk orang-orang tua. Rajin ke masjid ya, rajin pi masjid, tapi dia tak boleh berdiri, dia boleh duduk ya, ada kerusi disediakan banyak ya. Kalau solat dengan duduk, rukuknya cukup dengan membungkuk ya, sujudnya ya sujud ya. Kalau dengan kerusi, kalau tidak dengan kerusi, duduk bawah boleh, sujud biar boleh sujud, kalau boleh sujud, kalau tak boleh ya dengan lebih membungkukkan badan ya. Apabila tidak boleh dengan duduk, cukup dikerjakan dengan berbaring. Berbaring dulu, coba berbaring ya. Lentang, berbaring lurus ataupun miring. Kalau miring tuh yang bagian kanan dekat bawah, menghadap, lalu menghadap kiblat ya. Bagian kanannya menghadap kiblat. Kalau macam itu, ruku dan sujudnya hanya dengan isyarat ya. Isyarat sujud lebih rendah atau lebih sangat daripada isyarat ruku ya. Kalau ruku macam ini, kalau sujud macam ini sikit. Gitu ya. Isyarat itu apabila tidak boleh, boleh hanya dengan pelupuk mata saja. Isyarat ya, kalau mungkin yang sakit-sakit sangat, tapi dia boleh buka mata, boleh mendengar, tapi tak boleh bergerak ya, dia kena sholat juga. Mungkin dengan isyarat mata. Allahu Akbar. Kalau ruku macam ini, sujud macam ini. Ya, itu boleh. Ya. Ya, boleh macam mana yang Islam itu tidak memberatkan ya. Kita diwajibkan sholat yang seboleh kita. Ya, kita bolehnya macam mana, tapi tidak boleh diremehkan juga. Aduh. Apa nih, pinggangku sakit sikit, aku sholat dengan duduk. Nah itu tidak boleh ya. Kalau boleh berdiri, berdirilah. Bahkan sekiranya semua itu tidak dapat dikerjakan, betul-betul tidak dapat dikerjakan, maka boleh dikerjakan dengan apa saja yang mungkin, meskipun dengan isyarat seluruhnya. Dalam hati ya, membayangkan saya takbiratul ihram, membayangkan saya ruku, membayangkan saya sujud ya. Itu kalau betul-betul tidak boleh. Jadi singkatnya, orang yang telah berkewajiban sholat 5 kali sehari itu tidak boleh meninggalkannya selama masih ada ingatan dan tidak lupa atau tidak tertidur. Ya, selama masih ada ingatan.
tidak lupa, tidak tertidur, ya. Walau tertidur pun lepas bangun tidur harus segera sholat, ya. Orang yang lupa setelah ingat wajib pula mengerjakannya. Orang yang tertidur apabila telah bangun wajib pula mengerjakan sholat yang tertinggal, ya. Jadi tak ada alasan untuk meninggalkan sholat, ya, kecuali yang sudah meninggal. Nah, itu disolatkan. Oke. Okay. Ya, cukup itu saja, ya. Coba dihafalkan bacaan sujud sahwi dengan sujud tilawah dan sujud syukur. Sujud sahwi, subhana man layana mualayasu. Sujud tilawah dan sujud syukur, sajada wajihi alladhi khalaqahu wa saqa samahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Oke. Okay? Nah, nahati mikrotil hamdalah alhamdulillah rabbil alamin wa ma'ana jafi kulli amrin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.